Semoga sehat selalu ya. Amin. Nah, seperti biasanya, sebelum belajar kita dimulai, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tundukkan kepala, berdoa sebelum belajar dimulai. Ya Tuhan, berilah kami ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita berdoa lagi ya untuk anak muslim. Tundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sekarang anak-anak masih tetap semangat ya, meskipun belajarnya kita lewat online. Anak-anak kemarin sudah belajar sama Bu Rara, yaitu tentang anggota tubuh. Anggota tubuh bagian kepala. Sekarang anak-anak belajar sama Bu Guru tentang anggota tubuh, yaitu kaki, badan, dan tangan. Anggota tubuh kita juga ada tangan. Tangan kita ada dua, yaitu tangan kanan dan tangan kiri. Nah, tangan kita juga mempunyai jari-jari, sehingga jari-jari kita bisa kita gerak-gerakkan. Tangan itu bisa kita gunakan untuk menulis, makan, minum, dan bisa memegang benda seperti buku, pensil, kursi, tas, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sekarang anggota tubuh kita bagian tubuh. Tubuh itu juga ada apa aja ya? Tubuh kita ada pundak, ada dada, ada perut, dan di bagian tubuh kita, bagian belakang juga ada punggung. Lalu anggota tubuh kaki. Kaki kita juga ada dua loh, yaitu ada kaki kanan dan ada kaki kiri. Kaki kita juga mempunyai jari-jari, sehingga bisa kita gerakkan juga loh. Kaki itu digunakan untuk berjalan, berlari, ataupun menendang bola. Tapi harus menendang bola ya, bukan yang lainnya. Nah, itu adalah anggota tubuh kita yang banyak kekayaan kita. Menggunakan anggota tubuh kita dengan baik. Anggota tubuh tidak dipakai untuk menyakiti orang lain, seperti berantem, memukul teman, ataupun menendang teman. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu anggota tubuh ada apa aja. Sebelum kita akhiri, Bu Guru akan menjelaskan worksheet kita kali ini. Ini worksheet kita ya. Bu Guru punya gambar anggota tubuh, yaitu bagian kepala. Ini tugas untuk adik KB. Kita menebali anggota tubuh bagian kepala, yaitu alis. Kita tebali ya. Habis itu mata. Kita tebali juga ya. Ini untuk adik KB. Ini adalah tugas untuk kakak TKA dan TKB. Kita gambar dulu ya. Anggota tubuh kepala, yaitu kita gambar dulu. Kasih mata dulu. Habis itu kita kasih hidung. Setelah itu kita kasih mulut. Nah, selesai. Ini tugas untuk kakak TKA dan TKB. Jangan lupa ya, nanti rambutnya kakak TKA dan TKB dikasih warna, yaitu warna hitam. Oke. Nah, ini rambut yang sudah Bu Guru warnai. Sampai di sini ya belajar kita. Semangat terus untuk anak-anak. Dadah.